Bisa ya? Kasih ini. Ada berita seru nih. Hah? Berita apa emang? Apa itu? Jadi begini. Si Kiki yang ganteng itu ketahuan maling. Hah? Seriusan? Gak nyangka banget deh Kiki tuh. Iya. Padahal mukanya baik-baik loh. Dan dia juga pintar. Kita kan gak tahu sifat teman kita jual itu gimana. Ya mungkin karena itu, habis itu olah kadek kelas. Iya, kayaknya juga sih. Depresi aja, depresi. Iya, depresi. Dapat berita dari mana sih? Oh, dari aku. Kamu dapat berita dari mana? Dari grup sih, dapatnya. Dari grup itu kan banyak hoaxnya. Kamu tuh gak boleh nyebar-nyebar berita yang gak bagus. Dia aja prestasinya bagus di sekolah, yakin tuh benar beritanya. Jadi di hoax kan? Iya, soalnya hoax ini. Nah, nanti kalau kamu nyebar hoax itu tuh ada undang-undangnya. Nanti kalau kamu kena undang-undangnya, kamu di penjara. Mau kamu di penjara? Ya udah deh, aku minta maaf. Lain kali aku udah bakal cerita seperti ini lagi. Minta maaf jangan hoax dong. Betul tuh. Ya betul tuh. Iya deh, minta maaf. Lain kali aku bakal cari tahu kebenarannya dulu, baru aku ceritakan pada kalian. Iya, gitu dong. Iya, dong gitu. Iya, jangan setengah-setengah, gak benar dulu. Jangan minta maaf aja, jangan diulang. Iya. Itu pasti, kalau aku minta maaf, pasti gak bakal aku ulang. Tenang aja. Emang tahu? Sorry. Iya, aku bakal minta maaf. Ujaran kebencian, provokasi, fitnah, sok, dan berita hoax.